Ini adalah proses gue ketika bikin latte art di rumah. Giling biji kopi dengan ukuran fine, tamping dengan tekanan yang cukup, ekstrak kopi dengan rasio dan yield yang ditargetkan. Frotting susu agar shiny, silky, juga glossy. Nah, ini nih part yang paling gue tunggu-tunggu, yaitu pouring time. Saatnya kita bikin art di atas latte kita. Let's go! And this is it, Pegasus Pattern. Please enjoy.